sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inu wa nasta'minuh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman salihan birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatiha. Nawaina qira'ati kitab as-salah min kitab Rabbi al-Hadiyah al-Wadiyah 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 walau dhahabna nashrahu jami'a ma balaghana fi dhalika la tala fadlan amma lam yanbughna wa kadhika aksir min dhikrillah wa tahlil wa tasbih wa min du'a wal istighfar wa salah ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adam ikhwan rahimahullah, pada kajian kita minggu lalu kita bahas bagaimana gambaran daripada Nabi Allah Isa alaihi salam belajar Adam. Nah, kita bahas punya lebar. Seputar pelajaran kita tidak jauh daripada bagaimana Adam. Nah, kemudian diwajibkan walau dhahabna nasyrahu jami'a ma balaghana fi dhalika la tala fadlan. Sekiranya kata beliau, kalau seandainya kami jelaskan, kami syarahkan daripada semua apa yang kami sampaikan, fi dhalika la tala, maka hal itu akan menjadi panjang, tak akan ada habisnya. Amma lam yablughna, kemudian banyak lagi yang belum kita sampai ke bahasnya. Wakadir ke aksir min zikrillah, kemudian daripada itu kata beliau, hendaklah kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tahlil wa tasbih wa min du'a, dan tak daripada tahlil, tasbih dan daripada du'a, beristighfar dan beristighfar. Wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Jadi inti daripada pelajaran kita, bagaimana kita dapat mencari, mengambil, mendapatkan kisah daripada akhlak Nabi Muhammad SAW. Kita ingin di antara kita punya akhlak yang baik, adab yang baik. Karena itu semua bisa kita dapat. Bagaimana caranya? Yang banyak istighfar, banyak zikir kepada Rasulullah SAW. Karena kata alim ulama, di antara mengatakan, sekiranya kita ingin mempunyai akhlak budi pekerja yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik, itu hendaklah kita dapat dan dapati dengan hati yang lurus, hati yang bersih. Bagaimana kita dapat hati bersih? Yaitu berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak tahlil, berbanyak tasbih, banyak doa dan istighfar kepada Allah taala, dan tidak lebih tidak kurang juga kita memperbanyak salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kami ceritakan bagaimana satu orang ulama bernama Habibullah bin Husain bin Tahir. Habibullah bin Husain bin Tahir ini satu pada itu pada ajian daripada Hadramut, ul alim al kabir. Habibullah bin Husain bin Tahir ini punya murid namanya Habib Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ayah daripada Alim al-Habsyi yang kita baca waktu setiap malam di sini. Habib Ali Muhammad al-Ghazi punya apa Habib Muhammad bin Husain. Habib Muhammad bin Husain punya guru namanya Habibullah bin Husain bin Tahir. Habibullah bin Husain bin Tahir ini satu orang ulama yang tidak berhenti daripada waktunya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ceritakan Habibullah bin Husain bin Tahir pernah diberikan sebuah arloji daripada Indonesia. Dulu Indonesia ada namanya nama sebelum ada Indonesia namanya Tanah Jawa. Ada orang seorang muhibin beliau memberikan sebuah arloji kepada beliau. Jadi berikan kepada Habibullah bin Husain Tahir, rupanya arloji ini mati. Baru berapa hari dipakai, ini arloji ini mati, jam tangan ini mati. Dibalikkan kepada daripada Habibullah bin Husain Tahir, ini jam yang kita kasih ini mati. Oh tidak, ini bukan arloji seperti biasa, ini arloji yang istimewa. Yang waktu zaman itu, yang mana dia tidak kembali baterai, tapi saatnya harus diputar. Pasti diputar lebih, supaya jadi bisa berputar kembali.
yang bisa kita lihat argumennya masuk sebentar itu tidak pakai baterai. Lalu kalian berikan kata belum sudah tidak, kami tidak ada waktu untuk waktu kan hanya memutar jam. Waktu kami tersimpan sedikit kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara alamat amal daripada Allah Yusuf Tahir ini beliau baca la ilaha illallah 22 ribu kali satu hari. Baca membaca subhanallah 22 ribu satu kali. Membaca istighfar 20 ribu satu hari. Kembali 1000 kali satu hari. Baca surah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 2 kali lipat daripada itu. Sekitar 40 ribu satu kali. Baca. Artinya apa? Tetap setiap hari setiap daripada waktu beliau tidak pernah luput dari beras zikrullah, zikir kepada Allah Taala. Makanya khawatir kepada Allah berkat majlis pada malam hari ini kami mengajak daripada pribadi kami sendiri paling sebenarnya kita isi kita waktu kita yang kita ini banyak butuh banyak daripada pembersihan hati kita lebih banyak amal kita. Kenapa? Semua apa yang kita lakukan tercatat daripada catatan amal perbuatan kita. Kita yang jarang istighfar, sibukkan hari kita dengan sibukkan kita dengan perkara dunia, kita mencari nafkah. Waktu itu menjadikan ibadah untuk kita sedikit waktu kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tasbih dan tahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Kenapa? Karena orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidaklah orang tersebut jauh kering daripada bibirnya untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara salah satu sifat beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah, walaupun mata beliau tertidur, Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hati beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu kalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang walaupun hadis ini sebagai ulama menganggap hadis ini dhaif, tapi tidak salah kalau saatnya kita jadikan fadilatul amal. Apa bunyi hadisnya? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Uzkurullah hadikram hatta yakul munafik ya murai. Maka Nabi SAW mengatakan Uzkurullah hadikram, sebutlah Allah SWT hatta yakul munafik ya murai. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, orang-orang munafik mengatakan orang yang dikir Allah Ta'ala itu orang gila, orang tidak puji ria. Sampai seperti itu. Kalau kita hari ini dikirkan Allah SWT padahal kita tidak ada untuk meniat riak, mengatakan riak tersebut. Tapi kata Rasulullah SAW mengatakan Uzkurullah zikran, sebutlah nama Allah, zikir nama Allah, hingga orang pernah mengatakan riak. Walaupun kita tidak ada niat untuk melakukan hal riak tersebut. Artinya tapi bagi banyak orang yang selalu hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka banyak daripada fadilah-fadilah yang bisa didapatkan, ya banyak fadilah yang kita dapatkan dunia wal akhirah. Terutama di antara sekian banyak fadilah zikir itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanahu man dzakarani fi ma ra'aytu dzakartu khairan man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Maka Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang menyebut namaku dalam sirian maka aku dalam sirinya maka aku menyebut namanya menyebutnya dalam sirianku. Jadi kalau kita ingin astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, semua dikir-dikir itu, maka Allah SWT menyebutkan kita dengan daripada dalam diri beliau, dari Allah SWT. Sebenarnya Rasulullah SAW katakan, man dakarni fi ma la'in dakartu khairu minhu. Siapa yang Rasulullah SAW, siapa yang berzikir, menyebut namaku dalam satu perkumpulan, maka aku sebutkan namanya, sebut dia yang menyebut namaku, menyebut zikir kepadaku, kepada perkumpulan lebih baik di perkumpulan di perkumpulannya di dunia. Kita berkumpul kan di dunia. Karena kita berkumpul di dimana Allah Subhanahu Wa Taala, kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka langsung otomatis Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan lihat wahai malaikatku yang pernah kami ceritakan pada tahun lalu. Lihat malaikatku, seorang hambaku menyebut namaku, beristighfar padaku, memuji aku. Ketahuilah bahwasanya aku juga menyebut namanya di hadapan kalian. Jadi mereka para malaikat itu berkumpul juga berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang pernah menjelaskan pada pertemuan lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak fadilah-fadilah kalau kita jelaskan tidak akan cukup. Kita singkat saja. Kemudian kata beliau di antara wasi syiar yang kurbil ajal dan mataksir amal. Maka kata beliau selalulah engkau untuk merasakan kurbil ajal, dekatnya ajal, mataksir amal. Tapi sentiasa dekatnya kita merasa kita ini waktu kita ini hidup tak lama. Kata orang dulu, hidup kita ini antara azan dan iqamah.
Waktu kita datang lahir dunia kita diadzankan, dan kita mati kita diqamatkan. Jadi hidup kita ini pun lama antara azan dan qamat saja. Tapi iblis, syaitan selalu bisikan, hidup kita masih panjang, masih muda. Hidup kita masih 30 tahun, masih 20 tahun. Maka iblis dan syaitan bentaranya membisikkan seolah-olah kita amal supaya kita berangan-angan untuk hidup lama dunia ini. Sementara hidup kita tidak lama. Dan kita merasakan kata beliau, hendaklah kita merasakan dekatnya amal dan maha taksirul amal. Formil ajal, maha taksirul amal. Dekatnya ajal kita dan kurangnya amal kita kepada Allah Taala. Dan mengurangi amal daripada andai-andai. Kalau saya nanti hidup begini, ini amal. Angan kosong. Seperti itu iblis membisikkan kepada kita. Tapi kita harus merasa dekatnya ajal kita dan mengurangi daripada andai-andai angan-angan kita kepada suatu kehidupan dunia ini. Wasti'adad lil maut dan mempersiapkan untuk kematian. Wadah kita bertobat kepada Allah Taala. Dan itulah tobat kepada Allah Taala. Kalau hari ini kita pernah melakukan maksiat, ya Allah rahimahullah. Kita manusia tidak lepas daripada dosa dan kesalahan. Kemudian kami sekarang, kenapa kita ini bukan manusia? Di antara karena manusia itu kafirul khata wa nisyan. Limadha sumiyal insan li'annahu kafirul khata wa nisyan. Karena kita ini banyak salah, banyak lupa. Dan itulah manusia. Yang kita merasa diri kita ini hebat, yang merasa diri kita ini mantap, yang kita ini banyak amal. Enggak. Walaupun setiap hari kita ke masjid, walaupun setiap hari, setiap waktu kita salat berjamaah, kita anggap semua amal kita tidak ada kosong. Itulah dikatakan Habibullah Dr. Husain bin Thahir, yang tadi kita ceritakan bagaimana beliau 22 ribu kali berzikir kepada Allah SWT. Lalu walaupun seperti itu, beliau mengatakan, ya Rabbi ma ma'lil amal, wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, kami tak punya amal, kita punya amal, ya Allah. Wa kasbuna kullu zalal. Semua apa yang kami lakukan, yang kami lakukan ini, ya Allah, hanya sebuah kosong, tidak ada arti, ya Allah. Jadi, ya Allah, rahimahullah, walaupun sebanyak amal kita, tetap kita merasa dari kurang, ya Allah, saya ini bodoh, ya Allah, saya ini malas. Jadi, itu syarat daripada kita mohon kepada Allah Ta'ala. Hendaknya kita ini merendahkan hati kita kepada Allah Ta'ala, dan merendahkan hati kita kepada hamba-hamba Allah SWT. Itulah yang ditulis oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jangan kita masuk diri kita hebat, dan mantap. Itu nafsu semua, ya Allah, rahimahullah. Kemudian menjelaskan bahwasanya kita ini memakrifatkan bahwasanya nafsu itu hina. Pernah menjelaskan pada perempuan lalu. Apa maksud nafsu itu hina? Nafsu kita ini bahwasanya kita ini kosong, lemah, tidak ada daya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana terkala kita merasa diri ini kurang, hanya kita berharap kepada Allah SWT saja, tidak ada yang kita lain harapkan dari Allah SWT. Maka itu semua adalah hal-hal betul ke dalam hati kita. Dan kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pernah kejadian terjadi pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Para nabi yang masa itu artinya hanya kepada Allah Taala saja. Tidak ada kepada makhluk. Sehingga apa yang terjadi? Tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar oleh raja yang zalim bernama Namrud, maka datang para malaikat untuk menawarkan pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim dalam hati ini hanya mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah SWT sebagai penolongku. Tidak ada selain Allah sebagai penolong. Datang Nabi Allah Ibrahim. Ya Allah Ibrahim, apa yang kau butuhkan sekarang dalam keadaan darurat seperti ini? Apakah Nabi Allah Ibrahim? Tidak, wahai malaikat. Kau makhluk, saya makhluk. Saya tidak butuh kepada makhluk. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim menganggap bahwasanya malaikat ini makhluk, tidak ada daya upaya, tidak punya daya upaya, yang punya daya upaya adalah Allah Subhanahu wa taala saja yang berikan manfaat dan mudarat. Karena ikhwan makhluk ini tidak ada mudarat, tidak ada manfaat. Kalaupun ada makhluk ini, manusia, saudara kita yang lain, tetangga memberikan manfaat kepada kita, itu berkat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak kasih izin, tidak akan bisa. Contoh kita berobat kepada dokter. Naam, syariat maaf kita untuk berusaha ikhtiar. Kalau kita sakit kita berobat. Tapi jangan kita beranggapan bahwasanya obat itu yang beri kita semua. Tidak. Yang beri kita semua Allah Subhanahu wa taala. Obat hanya wasilah kita. Hanya ikhtiar kita sebagai Allah taala untuk melakukan mendapatkan kesembuhan.
Sama yang memberi kesembuhan adalah Allah SWT. Mau kita berobat kepada siapapun, kalau Allah tidak kesembuhan, tidak akan sembuh. Yang kasih rezeki, mungkin ada orang kasih rezeki kepada kita. Itu sejatinya Allah tak ada yang berikan kita rezeki. Itulah para nabi dan rasul, para ulia salih, mereka tidak pernah ada harapan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim. Wahai Ibrahim, sekarang keadaan sekarang kau akan dibakar. Apa yang kau inginkan? Wahai malaikat, kau makhluk, saya makhluk. Saya tidak ada harapan kepada makhluk, saya berharap kepada Allah taala. Saya yakin kata Nabi Allah Ibrahim, apa yang saya lakukan ini adalah perintah dari Allah taala, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan keadaan saya menderita di dunia apalagi di akhirat. Tetap pokok iman Nabi Allah Ibrahim AS berserah kepada Allah Taala dengan hati yang mantap kepada Allah Taala. Tetap katakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lalu Allah Taala mengatakan kepada yang kita kenal, kita mendengar, sering kita baca Al-Qur'an Karim, ya darquni badan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, quni badan wa salaman ala Ibrahim, jadilah dingin dan selamat anak Ibrahim atas kasihku Ibrahim. Allah SWT mengatakan badan wa salaman, dingin dan selamat. Dan tafsir sebagian dan semua mengatakan kalau seandainya Allah tidak mengatakan wa salaman, niscaya Nabi Allah Ibrahim akan mati kedinginan dalam api tersebut. Tapi Allah Maha mengetahui, Allah mengatakan kuni badan wa salaman, wahai api jadikan dingin dan selamat untuk Ibrahim. Maka Nabi Allah Ibrahim AS tidak terbakar oleh api. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa salaman dalam firman-Nya, niscaya Nabi Allah Ibrahim akan mati dingin dalam api tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Itu juga dengan itu terjadi oleh Nabi Allah, nabi-nabi yang lain. Ya Allah, Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika diturunkan oleh ikan nun. Ikan nun ini sejenis ikan paus yang besar. Nabi Allah Yunus hanya mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya ilaha illallah, la ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Subhanak, maha Engkau ya Allah, inni kuntu minadz dzalimin. Dunia aku ini Allah, termasuk orang dari kepada diriku ya Allah. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana para nabi dan rasul itu mengaku lemah di hadapan Allah taala. Tidak pernah mereka itu mengaku hebat atau mantap. Dan itulah manusia yang ikhwan rahimakumullah. Kalau sudah manusia ini beranggapan mereka ini ada kekuatan daripada Allah Ta'ala, maka hati ini terdah sepecih daripada sifat sombong. Sementara kata Rasulullah SAW mengatakan la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dalam hatinya ada sedikit sifat sombong. Maka ada akibat kepada Allah membalikkan majlis malam ini, kita menyaksikan diri kita bahwa diri kita ini kurang, tidak mungkin lemah, tidak ada daya bayar. Itulah hakikat. Bismillah, Bismillah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, wa qadir. Nah, hakikat daripada la haula wa la quwwata illa billah. Di antara dari semua itu, kita membahaskan kemuntuk kematian kita. Bersyirkan yaumil rahil, listakna ilmut, dan bersyirkan amal. Kita yakin bahwasanya amal akan datang kepada kita. Maut akan datang kepada kita. Tidak ada satu pun di antara kita yang selamat daripada maut. Semua di akhir kita akan kembali kepada Allah Taala. Kita sadar kita akan mati. Bahkan di antara kalam ulama, di antara mengatakan bodohnya seseorang itu, dia mengetahui bahwasanya maut akan datang kepada dia, tapi dia tidak pernah mempersiapkan untuk menghadapi kemautan tersebut. Dia sadar dia akan mati. Dia sadar maksudnya saudara yang ada bersama dia, teman, tetangga yang bersama dia di kekal dunia, dia antar waktu tengah meninggal, dia salatkan, dia kafankan, dia antar kepada kuburannya. Maka Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan, kemudian kala melihat ada orang yang menangis kala mengantar pergi saudaranya. Menangis, ya sedih dia. Kita mengantar saudara kita, sedih berpisah hidup dunia ini. Maka di pengajaran kalau seandainya dia mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya kelak di hari akhir, setelah kematiannya, maka dia akan lebih menangisi dirinya sendiri daripada menangisi kepisahan dia dengan saudaranya. Bersama dia dengan anggota keluarganya, bersama dia dengan ibu bapaknya. Akhwan rahimakumullah. Wa dzalika bitaubah. Dan itulah dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
taubat daripada semua dosa kita. Maka dulu kita pernah melakukan dosa, kita duduk sebentar sejenak, kita menyesalkan. Jadi taubat itu syaratnya ada tiga, kawan. Syarat taubat ada tiga. Pertama, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tidak mengulangi semua apa yang dilakukan kekalah daripada kesalahan diri dia itu. Yang ketiga, adanku menyesal. Dan ketika dia melakukan tiga hal ini, maka dia telah memenuhi syarat daripada taubat kepada Allah Ta'ala. Daripada taubat, contoh dulu dia pernah apa lakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala, dia istimewa astagfirullahaladzim. Dulu saya zaman jahiliyah, saya lupa, saya lalai, saya salah ya Allah. Kedua, dia berniat tidak mengulangi, tidak kau menyentuh apa pun yang pernah dilakukan kekalah zaman jahiliyah dulu. Yang ketiga, adanku menyesal, ada perasaan menyesal, ya Allah, aku dulu saya pelakon zaman itu, ya Allah, inilah hidayah. Jadi terkala dia melakukan tiga hal tersebut, dia telah memenuhi daripada syarat-syarat taubah. Contohkan kalau daripada Sayyidina Umar bin Khattab itu, at-taubah la ya'idu al-dzunub kama yad'u ala man shatari. Surah taubah itu seperti tidak mungkin air susu itu kembali kepada susuan daripada air susu itu kepada susu tersebut. Tak mungkin mustahil susu keluar, mungkin tak mungkin masuk lagi. Nah, seperti itulah gambaran daripada taubat kepada Allah Taala. Tidak mungkinnya kita kembali pada perbuatan tersebut, maksiat tersebut. Seperti tidak mungkinnya masuknya susu daripada susu tersebut. Air susu tidak kembali lagi. Kalau keluar, tak mungkin akan masuk kembali. Artinya kita menyesal betul-betul. Dan syarat daripada manfaat daripada taubat ini kata Rasulullah SAW. Orang yang melakukan taubat kepada Allah Taala maka seperti dia tidak melakukan dosa. Ata kubila dzambi kamala dan balah. Orang yang bertaubat kepada dosanya maka seolah-olah dia tidak punya dosa apapun. Maka yang paling Allah sering dikatakan oleh para suci kita, ikhwan kita, ahbab kita, Allah Taala ini tidak pandang hati seorang kita. Mau kita seperti apapun di awal, tapi kalau di akhir, maka itu yang Allah nilai. Itulah Allah pandang. Bahwa kita zaman jahiliyah seperti apapun, kalau kita di akhir kita dan bertobat kepada Allah Ta'ala, maka seolah-olah kita tidak punya dosa. At-ta'imu bila dzambi kama la dzanba. Orang yang bertobat dengan dosanya, maka seolah-olah tidak punya dosa apapun. Maka Allah puskan, maka inilah kepada Allah SWT. Maka hendaknya yang mana Allah di pertama waktu lalu juga kita bahas bagaimana kita ini tidak jangan sampai kita ini berputus dengan Allah Ta'ala. Jangan ada anggapan dari iblis selalu mengisi kepada kita, udahlah dosa kamu besar, udah banyak, tidak mungkin Allah mengurus dosa kamu. Itu iblis yang mengisi kepada kita supaya kita as berakatilah, supaya apa? Kita berputus dengan Allah Ta'ala. Tapi yang perlu kita hadirkan kita, sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah seperti lebih luas daripada dosa kita. Maka doa para orang soal itu, Allahumma wa min dunubiya, ya Allah, maafkanlah dosa, ampunan kami Allah, awsa' min dunubiya, lebih luas daripada dosa kami Allah. Wa rahmatuka arji'ina min amalina, dan rahmat engkau ya Allah lebih kami harapkan daripada amal kami. Artinya doa ini menjadi kita supaya kita rendah hati kepada Allah Ta'ala, rendah diri kita. Kita yakin bahwa kita ini kosong, nol, tidak ada apa-apa. Jangan kebalikan, kalau kita dari kita merasa diri kita ini walaupun daripada kita akhir baligh, kita tak pernah melakukan dosa-dosa besar. Nah, ini makanya ada seorang billah, seorang soleh itu mengatakan dosa perbuatan maksiat yang diiringi dengan istighfar itu lebih baik daripada amal yang diiringi dengan kesombongan. Gimana maksudnya? Dosa adalah amal perbuatan maksiat sekalipun yang kita lakukan istighfar yang diiringi dengan istighfar. Dia sadar kok kita salah, dia astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dulu saya seperti ini, seperti ini. Jadi dengan istighfar ada penyesalan, artinya tidak akan lakukan perbuatan itu lagi. Itu lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Istiqamah, tahajud tiap malam, tidak pernah lepas dari tasbih, selalu dikir-dikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ni, oh tengok saya ni, saya ni tak pernah kosong dalam ibadah. Merasa, makanya kata orang-orang soal itu, hendaklah kita ini, diri kita ini harus menjadikan diri kita yang pandai merasa, jangan merasa pandai. Kita merasa diri kita ini,
Pada masa kita ini banyak dosa, masa kita tidak ini kurang dalam amal ibadah. Seperti dakwah para nabi, para rasul dan as-salafun as-salih, para awliya as-salih ini. Mereka walaupun banyak orang mereka, tidak pernah mereka masa kosong saja ini kita. Maka sering kami kata, dikabar oleh guru kami, maka hendak kita masa ini kita nol. Nol besar, sebanyak apapun amal kita nol, tidak ada apa-apa. Maka tidak tahu ikhwan rahimahullah, tidak ada satu pun yang menjamin diri kita. Amal yang kita lakukan, apakah telah diterima Allah Ta'ala ataupun kurang, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Solat yang kita lakukan, apakah diterima Allah Ta'ala atau ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya kita ini merasa semua amal kita mungkin diterima, mungkin ditolak Allah Ta'ala. Kalau seandainya ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tetap kita lakukan, ya Allah. Ini adalah kami lakukan, ya Allah. Dengan kekurangan kami, ya Allah, kainilah program kami kepada Allah. Kita Allah subhanahuwataala hanya mau kita ini ngaku, kita ini salah, itu saja. Jangan kita salah, ngaku benar, ini kan manusia. Bagaimana yang Allah cerita Al-Quran Karim? Al-Quran kalau mereka yang jauh berzikir kepada Allah Ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا kepala kadzalika atsuna ayyuna masitaha wa kadzalika liman syaa. Surah Thaha Allah mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'syatan ka." Barang siapa yang berpaling dari pengingatanku, maka aku jadikan hidupnya susah. Jadi kalau kita hari ini hidupnya susah, misal banyak cobaan ujian yang tidak henti, maka mungkin kita kurang muhasabah diri kita. Selain banyak perangkat peringatan Allah Ta'ala kita, kita bukti kita hindari. Kita lari dari peringatan Allah SWT. Semua apa yang sudah Allah berikan peringatan, Allah berikan cobaan ujian, tapi tidak pernah sadar. Apa yang terjadi? Fa'inil rumah syurga, kami maka akan berikan Allah Ta'ala kehidupan yang sempit, susah. Wadahsyuhu yawmal qiyamati amma. Dan kami kumpulkan Allah Ta'ala, aku kumpulkan dia dalam keadaan di akhirat, dalam keadaan buta. Maka orang buta tadi, ngomong perintah, protes kepada Allah Ta'ala. Ya qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau jadikan kami buta sementara dunia kami dapat lihat, ya Allah? Tidak terima dia. Qala kadzalika atka ayyuna hasaitaha wa kadzalika limutsa. Kata Allah Ta'ala, bagaimana kau lupakan kami di dunia sementara di akhirat kau dilupakan. Wa kadzalika yaumatul sa'i. Pada hari ini kau juga dilupakan. Ya ikhwani rahimakumullah, ini sangat berkaitan erat ayat ini kepada kehidupan kita. Kita ini banyak lalai, banyak lupa, banyak salah. Tak pernah istighfar, tak punya doa salawat, tak pernah banyak zikir. Kita zikir juga kalau ada bulan tahlil, baru kita zikir. Allah di mana hula ilaha illallah, baru lah kita tahlil. Tak pernah kita nyebut. Maka sering-sering ikhwan rahimakumullah, kita duduk atau sendirian, ramai-ramai. Kita zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka di antara ulama, guru kami kalau kita lihat itu, mereka itu di antara dia mereka itu tetap terdengar La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, tetap tidak lepas mereka itu daripada zikrullah. Itulah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara Al-Karim bagaimana Allah memerintahkan kita untuk selalu zikir kepada Allah Ta'ala. Tidak kering, selalu basah lidah mereka itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyak ikhwan rahimakumullah, istighfar dan zikir. Banyak mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Manfaat daripada istighfar itu mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang selalu basah lisannya dengan istighfar kepada Allah Ta'ala, maka dia akan meraih mendapatkan daripada cinta kepada Allah Ta'ala. Berkah ini kita harapkan daripada hamba Allah Ta'ala dan memberi cinta daripada Allah Ta'ala. Istighfar itu adalah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wataala bahwa kita ini lemah, kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya. Semuanya daripada Allah Taala. Maka di antaranya yang perlu kita ketahui juga kata seorang sufi, Rabi Sulaiman Al-Awiyah mengatakan, istighfaruna yahtad tidak istighfar. Istighfar kita ini perlu lagi istighfar. Kenapa? Kita hanya istighfar kita astagfirullahaladzim. Tapi tidak dengan hati kita, tidak dengan perbuatan kita. Hari ini kita memakai kata orang itu, kita sering tobat sambal. Apa itu sambal? Kalau kita makan, oh pedas, tak kok saya makan lagi. Nanti pengen lagi, coba lagi.
Aja min istighfar, taubat sabar. Tapi kini dengan Allah Ta'ala, udah apa? Istighfar, taubatan nasuha. Yang betul-betul nasuha, istighfar betul-betul. Jangan kita beranggapan, oh manusia wajar salah. Manusia wajar berusaha. Tadi saya dengar ada ceramah Ustaz di masjid itu, manusia namanya bisa lupa salah. Tapi salahnya kita ini jangan dijadikan dasar. Yang jadikan dasar, kalau kita manusia betul salah. Tapi jangan, kalau salah betul. Seperti apa? Orang yang jatuh di lubang kedua kalinya. Cukup satu kali kita masuk, wajar. Mungkin kita lupa, lalai. Tapi kalau saat ini kita jadikan itu sebagai apa? Sebagai dalil kalau kita melakukan kesalahan, wajar manusia salah, wajar manusia salah. Kalau sekali mungkin. Tapi kalau dua kali itu kan wajar namanya. Itu salah daripada kita. Nah. Wa taraddu ma taqdiru ala raddihi min madharibin nas khususan al-amwal allati tatruka ba'da wirasah. Maka hati-hati, tolaklah apa sebisa kita ala raddihi min madharibin nas daripada kezaliman manusia. Khususan al-amwal, khususnya daripada harta berkaitan dengan harta. Hendaknya kita menjaga ikhwan rahimakumullah daripada kezaliman manusia yang daripada diri kita ataupun dari orang lain. Ini banyak terjadi daripada hutang-piutang. Atau bukan kena masalah hutang, harta. Hati-hati ya khuan rahmatullah. Kalau saatnya dulu kita pernah melakukan kesalahan berkaitan masalah hutang, harta, maka cepat-cepat diselesaikan di dunia. Karena hutang ini akan dibawa kepada hal akhir nanti. Bukan berarti kita sudah taubat, tapi kita punya hutang masih. Masih punya hutang dengan saudara kita. Berarti kita lepas, enggak. Kata Rasulullah SAW, Ya'afiru syuhada, kuludan ben iladdin. Orang yang meninggalnya paling istimewa itu adalah para kaum syahid. Orang yang mati dalam keadaan syahid. Yang mana kalau syahid, nama syahid itu ada tiga. Ada syahid di dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia itu siapa? Syahid dunia itu orang yang membedah tanah air, itu syahid dunia namanya. Ada syahid akhirat. Syahid akhirat, orang syahid yang membela kepada Allah Ta'ala. Ada lagi, ada syahid dunia dan akhirat. Orang-orang yang membela tanah air dengan niat membela agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seperti para sahabat, yaitu mereka membela diri mereka dan dari agama Allah SWT. Mereka di syahid dunia akhirat. Maka syahid dunia akhirat ini yang tingkatan paling tinggi. Yang mana untuk kalau mereka meninggal, tidak perlu mereka dimandikan, tidak perlu mereka dikafani. Terus disolatkan, terus dikuburkan. Kenapa? Karena baju dan darah mereka itu menjadi saksi bahwasanya mereka membela agama Allah SWT. Mereka ini dalam mereka syahid dunia wal akhirat. Jadi kata tinggi itu syahid itu adalah syahid dunia wal akhirat. Syahid dunia dan akhirat. Tak perlu dimandikan, tak perlu dikafankan. Langsung dikuburkan, langsung dikuburkan. Dengan darah-darah seperti itu. Itu tingkat tertinggi. Itu pun keadaan kata Rasulullah SAW. Dosanya diampuni Allah Ta'ala. Kecuali apa? Satu saja. Hutang-hutang. Yang afirul syuhada. Kulu zanben. Semua dosanya diampuni Allah Ta'ala. Illa den. Kecuali hutang. Karena hutang ini bersangkutan dengan hablu minannas. Kalau hablu minallah itu gampang kita sabasan aku menuju kepada Allah Ta'ala. Kalau kita taubat dan nasuhah, insyaallah dosa kita dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi berkaitan dengan masalah hutang-hutang ini berkaitan dengan hablu minannas. Selagi orang itu belum ikhlas, belum maafkan, maka kita akan ada satu akan ada kaitan kelak. Nanti yang kiamat akan dituntut. Fulan bin Fulan masih punya hutang sama saudaranya Fulan bin Fulan ini. Maka tuntut. Fulan kau masih ada hutang sama saya di dunia. Di sana tidak ada lagi mata uang, tidak ada lagi namanya. Tidak ada dirham, tidak ada dinar. Tidak bisa lagi pakai duit. Tidak berlaku mata uang di sana. Tidak ada lagi. Tidak ada rupiah, tidak ada ringgit, tidak ada dolar, tidak ada euro. Hanya apa kita bayar? Kita bayar dengan amal untuk kita. Dengan amal baik diambil. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seandainya amal kita banyak, maka amal itu akan berkurang. Bagaimana kalau seandainya kita tak punya amal? Apa yang mau diambil lagi? Maka dosa seorang yang memberikan hutang itu kepada orang yang memberikan hutang diberikan kepada orang yang berhutang. Bertambah. Ikhwan, kita mencari sedikit saja daripada kebaikan kita cari. Di mana seorang ayah tak memberikan kebaikan kepada anaknya, seorang ibu tidak memberikan kebaikan kepada anaknya, ada tak kebaikan kepada ibu bapaknya, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kepada Allah adalah kita berbanyak amal perut kita, banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, dan harapan kita berapa berbahagia di dunia akhirat. Kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah selalu memberikan hadiah yang kepada kita semuanya. Allah memberikan
taufik dan rahmat yang kepada kita, hingga akhirnya kita dapat menjadikan diri kita baik kepada Allah SWT. Kalau seandainya Allah ada dosa di kita, tidak Allah buatkan kita di sini, kecuali Allah berikan dosa semua kita, Allah maafkan segala sama kita, Allah baik bergandakan kepada kita, Allah sampaikan pahala ini kepada orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Ta'ala, ibu bapa mereka. Amin berkat rahmat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.